kamu ada ibu. Beli ini bu. 3. 5.000. Kak. 5.000, 6.000. Ekal, ekal, ekal. Bener, ekal. 16. 16, 17. Bukan, bukan, bukan. Buka. Apaan sih? Jangan kecap. Bisa aku buka. Ini yang bawah. Yang telur dong. Telur. Telur aku mana? Aduh. Oh, di sini kali, di sini kali. Coba pegangin deh. Lor. Lor, ah, kamu umpetin di sini ya? Mana? Itu telur kamu. Lor. Coba di tempat telur deh. Wah, enggak ada telur. Enggak ada. Bener. Jatuh berarti kau. Iya, kok. Tunggu dulu, tunggu dulu. Sobri mana? Enggak ada, enggak ada. Apa jangan-jangan Sobri yang ngambil? Bukan. Sobri yang ngambil telur, aku. Iya, Sobri yang ngambil. Sobri yang ngambil. Ya. Ustaz Musa, macam mana ini? Ustaz punya tidak alamat panti asuhan itu, Ustaz. Biar kami aja susulin gitu loh. Sebentar. Ulala, ada di ruang guru ya. Itu bukan cuma alamat panti asuhan. Alamat panti jompo juga ada. Nanti Ustaz cari, kalian tunggu dulu di sini sebentar. Ya, jangan kemana-mana ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Macam mana ini jadinya? Apaan sih, Butet? Kamu tuh rempong banget deh. Tenang aja, everything will be okay, tau gak sih? Daripada kita susah-susah ribet-ribet nyusulin ke panti asuhan itu, mending kita ambil telur baru, abis itu kita gambar deh, selesai. Astagfirullahaladzim, Amalia, kau itu ya kan sama aja, itu tuh biar bohong, Amalia. Kita itu harus jujur. Butet, kamu tuh gak bisa ngebedain ya, kalau bohong itu, kalau ketahuan. Tapi kalau gak ketahuan, bukan berbohong. Lagian kan kita gak sengaja. Kan harus jujur. Ya, assalamualaikum, cantik. Waalaikumsalam, Ustazah Nurul yang cantik. Amalia, walaupun manusia tidak melihat kita berbohong atau tidak, tapi Allah maha mengetahui, maha melihat apapun hambanya yang lakukan. Dengan. Fahim tuh? Fahimna. Dengar ya, kita sebagai umat muslim harus bisa menjaga amanah agar kita bisa menjadi manusia yang sempurna, ya. Gak boleh bohong, sayang. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Maaf, Ustadz panik nih. Ustadz udah cari di lemari, ya. Di laci meja, sampai bongkar ubin dalam tanah. Bongkar ubin? Itu alamat yayasan yatim piatu gak ada. Ya. Gak ketemu. Kayaknya emang udah takdir ya, itu telur berubah jadi telur ceplok. Oh my God, aduh macam mana ini? Macam mana ini? Istri, kak, aku ngeramandir. Panik sendiri, ini macam mana? Udah kayak ojek online, bolak-balik. Udah, tenang aja. Kalau emang Ustaz Musa nggak ketemu alamatnya, Ustazah tahu alamat panti asuhannya di mana. Ustaz Musa, kami pamit dulu ya. Enggak perlu saya temenin. Enggak usah. Enggak usah. Yuk. Assalamualaikum. Salam. Ustazah. Kenapa? Jaga selalu hatimu ya. Iya, Ustaz. Sobri, Sobri. Sobri, kamu kemana, Sobri? Sobri, masa kamu? Bun, Sobri. Sobri. Itu Sobri! Sobri! Itu Sobri! Sobri! Kali ini apa-apaan sih? Orang habis beli jajanan juga. Nah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok Ajar ya? Ajar ya. Ajar siapa ya? Ternyata. Itu teman kita di pesantren Kunata. Si Ajar Lukman. Aha! Iya, Lukman bantuin. Lukman tahu Sabri di mana. Mana Lukman? Yes. Oh, di mana Lukman? Ikutin Lukman. Ayo. Tahu nggak Sobri di mana? Mana? Sobri! Mana ada Sobri di tempat sampah? Kamu jangan aneh-aneh deh. Kita tuh lagi serius, lagi nyari Sobri. Bukannya malah bercanda, malah tong sampah. Aja! Astagfirullahaladzim!
Bahaya. Kalau tadi tabrak gimana? Maaf Pak. Maaf Pak. Kita bukan yang main tengah jalan, Pak. Tapi kita lagi nyari teman saya, Pak, yang namanya Sobri. Maaf ya, Bang, sekali lagi, Bang. Maaf. Yaudah. Yaudah, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam hati-hati ya. Iya, Pak. Iya. Lupa sih. Lagi ngapain tunjukin di tong sampah orang enggak ada apa-apa? Tahu. Udah ada. Enggak apa-apa. Sing penting. Alhamdulillah. Kita capin alhamdulillah dulu. Haikal gak apa-apa, Haikal udah selamat. Kok gak tadi celaka lo? Iya. Aduh. Haikal, kenapa sih kamu tuh nyari-nyari Sobri? Lukman tuh udah capek tau gak? Kaki Lukman tuh udah pengen putus. Nanti kok putus beneran gimana? Nah. Aduh, Haikal, ya ngapain tinggalin Lukman sih? Nah, ini panti asuhannya anak-anak. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam, Ustazah. Ada apa, Ibu? Gini, Ustazah, saya kan cuma sendirian jagain anak-anak. Kebetulan pengasuh yang lain itu sakit dan pulang kampung. Oh, gitu. Oh ya, ngomong-ngomong ada apa ya, Ustazah, kemari? Kami kesini karena mau cari bapak yang mengirim paket. Kebetulan telur anak-anak itu kebawa sama dia, jadi kita kesini. Oh, mungkin ada di dapur, Ustazah. Kalau gitu, mari saya antar. Oh ya, ayo. Astagfirullahaladzim. Kalian semua, pokoknya telurnya si Amalia Najwa Dinda itu jangan sampai dijadikan telur ceplok. Shhh, udah, berisik, udah yuk. Nah, sekarang goreng telur dulu buat anak-anak. Kasian, pasti mereka udah pada lapar. Nah. Lah, ini kenapa telur pada digambarin kayak begini? Aneh ya. Iseng banget nih orang, kayak nggak ada kerjaan aja. Ah, dahlah. Astaghfirullahaladzim. Terang, saya juga udah stres karena harus ngurusin anak-anak dan panti ini sendirian. Ya udah tuh, gimana kalau kita teh bareng-bareng beresin panti ini? Afwan, Lilis, kalau Ayu sih setuju aja. Butet juga setuju. Tapi Ustazah. Kenapa? Boleh dong, Ustazah seneng banget kalian mau bantu. Nanti Ustazah juga ikut bantuin ya. Alhamdulillah, syukur nih Ustazah. Oh iya, ya udah pinteran anak Ustazah. Afwan, Amalia, Najwa, Dinda, kalian juga mau ikutan beresin mainan ini kan? Mau ya. Mau kan? Gak tau,
Iya, udah katanya mereka udah iya. Iya, ya udah pintar anak-anak ustazah. Ibu, maaf, ini alat kebersihannya taruh di mana ya biar mereka ambil nantinya? Oh iya, ada di belakang ustazah. Oh iya, mari. Iya tuh diantar ibunya sayang. Ayo, ustazah benerin dia. Ya. Aduh, 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 cari Sobri mana nih? Sobri, sebetulnya Sobri ini di sini di mana? Iya, di mana sih Sobri? Sobri di mana? Jangan ambil telur aku, masih aja diambil. Ah, udahlah, udahlah. Kamu enak anak buahnya. Eh, teman-teman Lukman yang ganteng ini tapi maaf gantengan Lukman. Biasaan, Liman. Lukman mau nanya deh. Kita tuh sebenarnya mau ngapain sih? Mau kemana? Aduh, aduh. Aduh. Kita tuh lagi nyari si Sobri. Kamu nyelupanya gila-gila sih? Tahu. Oh, yaudah kita nyari Sobri. Tapi nyari Sobri di mana? Aduh, capek dan merestat. Udah kita nyari Sobri di sana, mungkin ada di sana. Aduh, di Sobri. Aduh, aduh, aduh. Sobri. Sobri, masa ya kamu di sini, Sobri? Sobri. 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 Inces, kalau kita mau bersih-bersih, terus telurnya taruh di mana? Iya, Sobri. Dinda, kalau kau mau taruh telur, taruhnya di situ aja tuh, di belakang kau, Dinda. Iya, iya kan? Ah, iya, iya. Kan tinggal kerja. Ya, tapi sebenarnya sih Inci tuh rada-rada males gitu sih buat bersih-bersih. Malah nggak mau, soalnya kan debu, terus kotoran, terus kuman itu banyak kalau kita bersih-bersih. Kalau kita bersih-bersih gimana coba? Aduh, Amalia, gini saja. Kau sama si Najwa lebih baik jagain aja itu di dalam anak kecil. Hmm. Gimana? Kecil. Ya udah. Halo. Ya deh, cus kita jagain anak kecil di dalam yuk. Assalamualaikum. Tuan ah. Kita kemana? Oh, yuk sini. Ayo. Najwa, ini gimana sih caranya buat ngediemin anak ini? Alhamdulillah, walaupun sambil bersih-bersih, anak-anak tetap semangat menghafal Al-Quran. Nah, main nakal, huh? Mau teriak berapa kali juga, gak bakal ketahuan. Enak. Sobri, 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 kamu di mana? Apa iya masa kecabur sih? Mending sekarang telur Haikal aku bakal buang. Maksudnya di kandang ayam juga? Waduh, ya gak mungkin lah kan. Waduh, Sobri, maksudnya aduh. Aduh, kenapa kamu bisa? Kau, Sobri. Bisa. Ya Allah. Nah, itu dia telurnya. Gak apa-apa, yang penting
telur aku selamat. Hahaha, Amso kan lolan kena batunya tuh. Makanya, jadi uang itu kok curang. Orang kok curang tenan seara iki. Udah, gak usah diledekin. Yang penting telur aku selamat. Kita lanjut aja kirimin paketnya, oke? Oke, siap. Assalamualaikum, kita pergi dulu. Jangan lupa tuh teman kamu tuh ya, ditolongin. Kalau nggak ditolongin sih nggak apa-apa. Kalian kok malah bengong sih, tolongin dong, sakit serius deh. Iya. Aduh. Ini buat apa ya? Kok maunya nyengat-nyengat gitu ya? Itu mana? Sungguh, kayak telur busuk. Iya, bau. Tapi baunya dari situ tuh. Iya. Mana kata kamu? Iya, pokoknya terus itu. Apaan nih? Aduh, apaan sih ini? Berlendir apa nih?